Lonjakan harga tentu akan membebani dan mengurangi daya beli masyarakat, terutama keluarga yang kurang mampu. Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menjamin pasokan dan stabilitas harga bahan pokok penting mencukupi bagi masyarakat, khususnya menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Berdasarkan pengalaman, harga kebutuhan pokok pada periode menjelang Hari Raya Idul Fitri biasanya tidak naik signifikan, namun pemerintah daerah menganggap tak perlu menempuh langkah antisipatif untuk menghadapi momen ini. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 yang termasuk barang kebutuhan pokok, yaitu yang untuk hasil pertanian ada beras, kedelai, cabai, kemudian untuk hasil industri gula, minyak goreng, tepung terigu, hasil peternakan dan perikanan, daging sapi, daging ayam khas, kemudian telur ayam khas, ikan segar, upaya yang telah dilakukan dinas kami dalam menjaga ketersediaan kebutuhan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah, yaitu pertama melakukan pertemuan dengan pelaku usaha barang kebutuhan pokok untuk mengetahui volume ketersediaan stok pasokan dan tingkat kecukupan stok untuk konsumsi dan pertolongan harga tingkat distributor. Kemudian melakukan pengawasan dan pengendalian bersama instansi terkait terhadap barang yang beredar di pasar guna mengurangi peredaran barang yang kadaluarsa serta barang yang tidak aman untuk dikonsumsi atau digunakan. Hal ini sudah kami laksanakan pada tanggal 17 Mei kemarin bekerja sama dengan BIPOM, kemudian ada dari Polres Kapuas, kemudian instansi terkait yang terbentuk dalam tim terpadu. Kami juga sudah melakukan monitoring pasar, terutama yang mayoritas masyarakatnya merayakan Idul Fitri. Kemudian langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi lonjakan harga, memfasilitasi pelaksanaan pasar murah dan terus melakukan pemantauan lonjakan harga dan stok atau pasokan barang kebutuhan pokok. Hal ini sudah kami lakukan kemarin tanggal 22 Mei sampai hari ini 23 Mei. Kemudian bekerja sama dengan agen LPG 3 kg mengadakan operasi pasar. Kegiatan ini sudah kami laksanakan di Kecamatan Selat, tepatnya di Stadion Tanjung Karung di depan Polsek Selat. Itu foto-foto kegiatan yang kami laksanakan kemarin. Dan demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.